Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita datang kerana kita dimaklumkan ada satu sesi sidang media. Kita daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia ni bukanlah datang sini untuk melakukan satu provokasi ataupun benda-benda yang tak baik. Sebaliknya, apa yang kita dah dimaklumkan bahawa sidang media hari adalah untuk mencari kebenaran. Saya ingat pertemuan saya dengan Datuk Boy Iman sebelum ini. Saya kata kat dia, kalau betul dia boleh buat rumah yang berharga RM50,000 tu, tolong beri maklumat kepada saya. Contoh maklumat yang saya minta adalah laporan daripada QS, contohnya laporan daripada kontraktor, apa surat-surat menyurat yang boleh menunjukkan sekian. Kemudian dia kata kat saya, saya kata adakah dia ada kemampuan untuk buat? Dia kata dia sebab dengan harganya begitu, dia kata tak apa, dia boleh beli kilang nanti. Dengan beli kilang nanti menyebabkan kos akan menjadi lebih murah. Saya kata kilang ni dah bertambah satu lagi masalah. Jadi saya kata kat dia, boleh tak bawa saya penjelasan? Contoh report daripada arkitek, report daripada QS, untuk kita faham sama ada dengan harga yang sebegitu dia mampu untuk siapkan rumah yang berharga RM50,000 tersebut. Kemudian dia tiada jawapan. Bila dia tiada jawapan, saya minta secara baik, saya minta dia supaya tangguhkan dulu, hold dulu perkara ni, jangan buat lagi promosi-promosi sehingga kita dapat maklumat bagaimana. Sebab kita tak mahu nanti dah rugi, nanti barulah kata alamak dah rugi. Jadi sementara, sebab isu dia, kalau tidak ada kerugian sebelum ini, tidak ada masalah di Juta Kelulut, tidak ada masalah pada DBI Properties, maka mungkin PPIM tak masuk campur. PPIM ni hanya mula terlibat apabila ada isu-isu daripada Juta Kelulut, daripada DBI Properties. Sebab itu kita masuk campur. Dan kita masuk campur ni kerana permintaan daripada mangsa-mangsa. Kalau tuan-tuan semua tengok, tuan-tuan pun tengoklah macam mana makcik tu dengan penuh harapan menangis di pejabat PPIM ni datang ni penuh dengan tangisan. Ya, betul. Sebab itu kita nak biar pun tak boleh. Betul. Ini hari-hari orang tanya kepada kita. Ya. Ada makcik, satu yang makcik ni, dia beli rumah dia terbakar. Rumah dia terbakar, dia dapat pampasan. Dia pun bagi duit kepada anak dia dan bayar kepada anak suruh anak menantu dia untuk buat bayaran sebanyak RM63,000. Tapi rumah tu tak ada. Sampai pengadu kita seorang yang ayah dia meninggal menunggu. Sampai dia minta tolong kita pula, minta tolong macam manalah, dia minta anak sulung dia untuk buat personal loan dengan Bank Rakyat. Sebab dia nak kena siapkan rumah, dia takut mak dia orang kata orang tua kan tak dapat rumah kan, dia akan sakit lah kan, harapan. Sakit kalau tahu harapan tinggi kan. Jadi kita bimbang, nanti bukan makcik ni saja, ada banyak lagi makcik kat luar ni datang pula tahun depan ke pula, tiba-tiba kata alamak benda sudah jatuh lagi tengadah. Sebab itu kita datang hari ini, niat kita tak ada lain, betul-betul nak mencari kebenaran. Kita nak bertanya, saya expect hari ini saya dapat datang sini, saya dapat berjumpa dengan kontraktor dia, saya dapat jumpa dengan QS dia akan beri penjelasan, laporan, contoh laporan ini adalah kiraan kita, ini harganya kita boleh buat ni berdasarkan material kita, bahan material kita. Betul. Sebab kita tak faham macam mana kan. Contoh, satu dia bayar RM50,000, dia bayar pula komisen kepada ejen jualan. Betul. Material berapa? Cost labor berapa? Margin keuntungan berapa? Ini soalan nak tanya hari ni, bukan nak pergi buat provokasi. Betul. Ada pula boleh jawab, kalau kata jawapan tu kata itu adalah rahsia syarikat, itu tak memadai, faham tak? Maksudnya rahsia syarikat ni dah menjalankan perniagaan yang tidak sah, kita tengok. Kalau benda tu berisiko, sebab itu kita datang sini bukan niat nak memburuk-burukkan, niat nak bertanya, nak mendapat maklumat. Kenapa kita nak dapat maklumat ni? Kerana kita nak menjawab persoalan-persoalan yang ditanya oleh mangsa-mangsa, dan bahkan ramai orang call PPIM per call. Macam mana boleh tak kita beli dengan DBI Technology? Kita nak jawab ya pun tak tahu, nak kata tidak pun tak tahu. Sebab itu kita bertanya hari ini. Saya expect hari ini, yang tujuan saya datang hari ini adalah saya dapat berjumpa dengan kontraktor-kontraktor DBI Technology, saya dapat berjumpa dengan QS ataupun arkitek dia, saya nak bertanya soalan. Tapi masalahnya kita tak diberi masuk, sebaliknya kita tanya, jawapan dia pun tak berapa best lah. Betul. Jawapan tu kadang-kadang menyakitkan hati lah, saya bergegak. Betul lah. Tapi tahan sabar kan, sebab kita tak maulah emosi kat sini kan. Yalah. Dia macam tidak mempunyai perasaan lah saya tengok. Yang pertama betul lah kata saya, kami datang hari ini bukan nak buat provokasi.
bukan nak memfitnah siapa-siapa yang ada dalam DBI teknologi. Tetapi hari ini kita datang, kita nak bertanyakan soalan. Dan sebenarnya kita telah mendapat daripada hasil risikan kita, dan juga kita juga mendapat hasil risikan daripada Suruhanjaya Integrity tentang modus operandi yang dilakukan oleh syarikat syarikat yang diterajui oleh Datuk Boyman. Jadi hari ini sekiranya benda ini tentang kebenaran, apa salahnya kalau benda lah, kalau perniagaan ini sah, sekiranya benda ini, aktiviti yang dijalankan, perumahan ini betul, kita boleh tolong bantu promosi. Betul. Tapi hari ini sebenarnya kenapa dia tidak mahu bagi peluang untuk kita bertanya? Sebenarnya yang menjadi kerisauan pada saya, saya pergi di bahagian utara, still ada signboard-signboard berkaitan dengan perumahan yang dijalankan oleh Datuk Boyman dan juga apa ni ambassador dia, duta dia, Datuk Nasir Wahab. Jadi orang-orang kampung ni tuan-tuan, dia tak baca FB. Orang kampung ni kurang baca surat khabar. Kalau di surat khabar pun kebanyakan adalah promosi yang dilakukan oleh Datuk Boyman. Orang pun tak tengok TV. Jadi sekarang ni kita nak hentikan modus operandi mereka sebab lagi lebih ramai. Lebih ramai lagi akan terkena dengan mereka. Dan hari ini kalau dia kata kita ni menyebuk ataupun kita ni nak ambil tahu tentang apa syarikat mereka. Sekarang ni saya nak tanya, sekiranya benda ini berlaku penipuan berterusan, siapa yang akan mereka buat aduan? Sudah tentu dengan penguat kuasa, iaitu polis dan juga dengan kita. Jadi sampai bila kita nak biarkan, oh biar ditipu lagi puluhan juta. Lepas tu datang pada PPM. Kalau sekiranya kita boleh pergi untuk mendapatkan balik segala kewangan yang telah diberikan oleh syarikat DBI Teknologi ataupun DBI apa ni, Properties, tak apa. Hari ini yang kita nak lakukan adalah kita nak hentikan modus operandi dia. Jadi tuan-tuan bayangkan hari ini berapa ramai lagi orang-orang kampung yang nak ditipu. Dan saya yakin hari ini dia, mereka menggunakan duta-duta itu daripada kalangan artis. Yang hari ini, oh kalau kita tengok artis ni, orang kampung ni biasa lah tuan. Dia suka sikit. Jadi dia gunakan duta-duta ini untuk apa ni, memastikan hari ini orang kampung boleh beli rumah dekat dia. Lepas tu dia menunjukkan rumah-rumah contoh yang hari ini, katakan rumah contoh ni, sudah, inilah rumah contoh, nilai harga RM50,000, RM75,000. Sebenarnya benda itu tak wujud. Jadi sekarang ni menjadi kemarahan pada kita, itu hari ini dia sudah berjanji dengan Datuk Isyam dan dia kata, Datuk Isyam tolong tengok tentang apa yang saya punya modus operandi ni, sekiranya tak boleh, jadi kami nak henti. Tapi sekarang ni, hari ini dia cakap begitu, besok terus dia melakukan promosi besar-besaran. Adakah dia tidak faham tentang apa yang kita nak kita lakukan? Kita nak dia hentikan segera sehingga hari ini dia siapkan dulu rumah yang 400 lebih ni. Atau orang yang mendaftar membayar deposit kepada DBI Property yang sebelumnya. Tapi hari ini itu pun dia tak buat. Buat promosi lagi. Hari ini kalau katakan ada lagi 1,000 orang yang mendaftar dengan harga RM50,000, RM75,000. Berapa puluhan juta dia dah collect dia. Jadi siapa, lepas ni kalau sekiranya ditipu, siapa yang akan bertanggungjawab? Sudah tentu apa ni, penguat kuasa, Polis Diraja Malaysia dan juga PPM yang akan ambil tahu pasal benda ni. Jadi kita dah jadi tak faham sekarang ni. Kenapa dia mereka tak benarkan kita? Maksud kita nak tanya. Hari ini ada peguam kan di dalam, ada kontraktor kan di dalam. Kalau Datuk Boy Imam, dia rasa dia tidak bersalah, datanglah. Kita nak tanya soalan-soalan yang hari ini kita yakin dia boleh jawab. Tapi hari ini saya rasa dia macam nak lari daripada fakta, nak lari daripada apa ni, apa yang kita nak cuba tanya. Jadi saya rasa saya jadi pelik dan saya minta lah kepada Polis Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Integriti supaya mensiasatlah secepat mungkin sekiranya modus operandi ini terus berjalan, aktiviti ini terus berjalan, kegiatan ini terus berjalan, sindiket ini terus berjalan, saya yakin akan ramai lagi ditipu. Dan yang menjadi kesedihan pada kita, orang yang datang membuat aduan pada kita adalah orang yang ingin memiliki rumah. Jadi saya nampak mereka ini menjual impian. Ini perbezaan dengan skim pelaburan dan juga orang yang menjual impian. Jadi apa yang berlaku di Malaysia? Orang memerlukan rumah dengan nilai harga RM50,000, RM75,000. Orang rasa dengan harga yang begitu minimum, mereka sanggup lakukan apa saja untuk memiliki rumah. Jadi mereka ini menjual impian. Kalau sekiranya mereka benar, okey, hari ini kita minta tolong keluar dan kita nak tanya beberapa soalan. Dan saya rasa Datuk Boy Iman ini, adakah dia tahu atau tidak tahu, ataupun dia punya penasihat-penasihat yang ada ataupun ejen-ejen yang ada ini faham tak faham apa yang Persatuan Polis Malaysia cuba lakukan. Kita bukan nak memfitnah. Setiap kali kita melakukan sebarang operasi secara tersendiri adalah melakukan untuk kebaikan umat. Dan hari ini saya nampak mereka ini tidak kurang, tak tahu Datuk macam mana nak jaga Datuk. Saya rasa dia orang ni macam tidak ada rasa bersalah. Dan sebenarnya jawapan yang diberikan oleh isteri kepada Datuk Boy Iman ni, mungkin dia tidak faham. Kita tidak pernah nak menjatuhkan maruah suaminya. Tapi hari ini dengan gambar-gambar dan upload yang ada di Instagram dan sebagainya, hari ini mangsa-mangsa dalam keadaan kelaparan, tahu tak?
dalam keadaan memerlukan pembelaan, dan mereka boleh berterusan dengan shopping dan sebagainya. Ini bukan fitnah, buka lah FB dia, buka lah Instagram dia, tengok sendiri. Dan seperti orang tidak bersalah dan mengatakan kita ni cuba nak menjatuhkan maruah. Maruah apa? Maruah apa yang kita nak jatuhkan hari ni? Dia dah berjanji pada kita yang dia akan hentikan benda ni. Tu, cuba tuan-tuan bayangkan, RM110,000 punya harga kos rumah, kalau kita biasa jual berapa? Mestilah RM150,000 ke atas. Dia jual dengan harga RM50,000. Jadi macam mana? Jadi kita jadi tak faham sekarang ni. Apa benda yang cuba dia lakukan? Adakah dia menjual impian? Adakah ini sindiket memang nak menipu? Jadi kita rasa memang kena hentikan segera, dan kita minta lah daripada polis Bukit Aman dan juga semua. Dan saya minta semua mangsa-mangsa sila tampil memberi kenyataan, bukti kepada polis Diraja Malaysia supaya mereka boleh menjalankan tanggungjawab, supaya boleh menangkap individu-individu yang telah menjalankan sindiket ini. Dan kita bukannya berasa seronok pun sekiranya mereka ini ditangkap, supaya mereka menjadi satu pengajaran kepada semua orang yang melakukan sindiket di Malaysia. Kadang-kadang bila berkaitan dengan sivil ni amat sukar untuk dijatuhkan hukuman, Datuk kan. Jadi kita harap-harap tolonglah kerjasama daripada semua mangsa, dan juga hari ini tolonglah sebarkan berita ini kepada orang-orang kampung. Dan saya minta daripada rakan-rakan media, tolong keluarkan benda ini dalam surat khabar, supaya apa? Tak keluar muka kami pun tak apa, tapi ceritakan tentang modus operandi ini kepada orang kampung supaya mereka boleh tidak terjebak ataupun melibatkan diri mereka dalam kegiatan dan aktiviti yang dilakukan oleh DBI teknologi ini. Okay, sekian untuk saya. Tambah satu lagi, saya ada bertanya kepada dengan Boriman, dan saya nak tanya sekali lagi hari ini sebenarnya, tapi dia tak ada. Saya tak tahu dia ada dalam ke tak ada dalam, saya tak tahu. Saya tanya kat dia, apa jaminan yang kes macam ni tak berulang lagi? Contohnya kalau orang buat pemaju perumahan yang berlesen, yang dapat kebenaran daripada KPKT, dia perlu meletak deposit. Jadi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan risiko pembeli-pembeli rumah. Betul. Jadi dengan kalau projek tu abandon, maknanya KPKT boleh ambil deposit tu untuk membayar kepada orang-orang pembeli-pembeli. Ni soalan, collect banyak-banyak, collect. Lepas tu bukan tiba-tiba syarikat tutup. Nak cari siapa? Itu soalannya. Saya tanya kat dia, adakah syarikat DBI Teknologi sanggup untuk meletak satu collateral berbentuk aset sebagai cagaran sekiranya berlaku apa-apa masalah ataupun tuntutan daripada rumah tak siap ke, defect ke apa, maka kita boleh sama-sama cairkan aset yang ada untuk membayar balik kepada orang-orang yang tak dapat. Ini yang saya tanya hari ni, tapi tak ada jawapan. Sebab deposit tak letak dekat KPKT, sebab ini bukan yang bukan pemaju yang berlesen. Jadi apa benda syarikat-syarikat RM2 saya syarikat hari tutup besok boleh buka lah. Saya pun setiausaha syarikat juga. Saya cakap kapasiti setiausaha syarikat. Jadi perlu letak something kalau kata nak teruskan benda ni, sebab ini melibatkan besar. Dia tak macam kontraktor-kontraktor walk in drone kat kampung ni. Dia ambil deposit satu rumah, kita boleh bayar progress, kita boleh tengok. Ini ambil terus RM50,000. Kalau kau tak buat RM50,000, tak bayar RM50,000, tak boleh start. Lepas tu apa benda kita nak tengok? Apa benda kita nak tengok? Saya tanya soalan. Kalau kata dah tiba-tiba tak boleh buat, tak siap. Pada mereka, mungkin tak siap tu tak siap je lah. Apa jadi pada orang-orang awam ni? Orang-orang yang bayar RM50,000 ni? Orang yang gunakan duit daripada duit EPF dia ni? Itu yang saya rasa. Saya bukan nak marah dia, saya rasa macam dia tak boleh jawab ke? Dia tak rasa ke benda tu? Saya tak tahu nak cakap lah kan. Ini soalan-soalan. Kalau betul dia nak buat, Tolong tunjukkan kita satu structure yang betul-betul pada saya yang logik. Contohnya syarikat listed kan, contoh. Kenapa kita tak takut dengan syarikat listing macam ni? Walaupun syarikat listing pun ada banyak yang rugi, sekurang-kurangnya ada mekanisme dia. Ada underwriter, betul. Ada trustee, amanah raya yang joint account, yang control account tersebut. Sekarang saya tanya soalannya, duit-duit banyak-banyak ni siapa control? Saya takut seorang je control. Saya tak tahu berapa orang control. Adakah ada pihak independent consultant kan yang control bersama untuk memastikan bahawa duit tu tidak digunakan dengan cara yang salah? Ini soalan yang nak tanya. Saya bukan tuduh. Ini bukan satu tuduhan. Ini satu soalan. Saya sebenarnya minta ruang untuk bertanya soalan ni. Betul. Tapi kalau ruang tu tak dibenarkan, saya terpaksa dah tanya openly. Saya kalau boleh tak nak tanya openly. Saya nak duduk dalam diam-diam, tanya dia personally. Nak tanya. Supaya dia jawab pada kita. Jadi kalau orang rujuk pada PPIM, orang tanya saya. Orang tanya macam mana di biotechnology ni, okey ke tak okey? Saya kata saya tak tahu.
Jadi saya tak, yang kebimbangan saya satu saja. Saya takut lepas 5-6 bulan tiba-tiba aduan masuk pada kita pula. Itu yang kita bimbang. Perkara yang sama berlaku. Kita punya niat kini adalah untuk mencegah sebelum terlambat. Sebab tu namanya caveat emptor. Let the buyer beware. Semua orang kena beware. Nak beware tu daripada mana? Mesti nak kena tanya. Kalau tanya pun tak boleh, apa makna ketulusan yang ada? Tak ada ketulusan. Jadi dia kata kita sebelum, tak boleh tenang. Sebelum ni pun dah berlaku. Masa-masa beritahu dia bukan masuk duit kepada akaun syarikat, kepada akaun personally. Jadi kalau dah masuk kepada akaun personal sebagai as a director, dia tahu tak macam mana apa ni cara mengendalikan syarikat. Boleh ke dia benarkan duit masuk ke akaun personal? Jadi ini menjadi kita persoalan. Kita nak tanya pada dia. Dan benda ni dah berlaku banyak kali. Dan kita mendapat tahu sekiranya ada report dan tekanan, barulah dia bayar balik kepada mangsa-mangsa tersebut. Itu pun tengok pada nilai harganya. Kalau RM10,000 dia bayarlah. Kalau yang RM50,000, RM60,000, RM70,000 dia tak layarnya. Jadi saya tak faham kenapa dia masih nak menegakkan benang yang basah. Sekiranya hari ini betul-betul dia nak meniaga secara yang sah, izinkan kita masuk, kita nak tanya beberapa soalan. Dan sebenarnya kenyataan yang dibuat oleh isteri beliau mengatakan saya menampar apa? Umar. Saya rasa saya memang hampir nak menampar. Pasal apa saya geram sangat, pagi tu saya dapat mesej daripada seorang mangsa, ayahnya meninggal dunia menunggu harapan nak mendapatkan rumah daripada DBI, daripada Datuk Boiman bila janji. Jadi kita ni, saya kalau ikut bukan nak tampar lagi, nak tumbuk betul. Saya punya gerak. Pasal di mereka seakan-akan tidak bersalah. Tidak merasakan diri mereka bersalah. Dan hari ini mereka boleh kata, kalau tak bayar kami nak buat apa ni, PPM nak buat apa pada kami. Itukah jawapan? Sepatutnya mereka patut bangun dan memberi memohon maaf kepada semua mangsa-mangsa yang telah mereka tipu. Tapi saya nampak macam tidak ada tidak ada kesedaran ataupun keinsafan pada mereka ini, dan mereka masih meneruskan. Dan tak habis-habis dengan ops mencari kebenaran. Ops, apa lagi bahasa-bahasa yang dia keluar? Macam-macam lah mencari kebenaran. Kebenaran apa? Okey, kebenaran sekarang ni izinkan press dengan kami masuk. Apa? Nanti kita buka kebenaran ni. Haa. Oh, mana? Cuba buka. Key boleh beri. Tapi tak tahu dengan. Macam mana dia buat trik. Trik untuk kenapa dia ambil RM50,000 tu, dan macam mana dia buat rumah RM50,000. So dalam rekod ni, sebenarnya dia appoint contractor third party dengan harga RM80,000. So apa yang dia nak buat? So RM50,000, so dia akan kena cari 3 orang yang dekat bawah ni. So RM150,000 dekat bawah baru boleh buat satu biji rumah. So dia akan appoint contractor third party untuk buat rumah tu dengan harga RM80,000 dia bayar pada contractor tu. Macam MLM lah, selesai dah ketiga. Sampai maksudnya dia buka, maksud mati kan dah ni. Yep. So dalam ni ada rakaman 1 jam 28 minit. So ini ada segala-galanya dekat sini. So kita akan buktikan. Dia akan beri pada Bukit Aman ni. Bukit Aman kita dah serahkan kat dia. Serahkan. Kita dah serahkan kat Bukit Aman. Dan saya minta daripada Polis Diraja Malaysia cepat bertindak. Bukan kita nak dia dipenjarakan. Panggil dia untuk disoal siasat. Dan sebenarnya kena memberi sedikit pengajaran pada mereka, sebab mereka ni teruskan kegiatan menipu. Jadi kalau tidak ada tindakan dengan segera, mungkin hari ini kami difahamkan oleh Polis Diraja Malaysia mereka sedang menjalankan siasatan secara terperinci untuk bukan memerangkap lah, lebih kepada hari ini mereka mungkin belum lagi apa ni untuk menangkap. Tapi sekiranya mereka telah mendapat bukti-bukti yang jelas, mungkin tanggapan itu akan dibuat segera. Cuma saya minta kepada Polis Diraja Malaysia tolong segera menangkap Zubir, Kasim, Anggun, Bawa Iman dan juga Umar ni, kerana mereka masih meneruskan promosi-promosi. Sebab itu kalau kita lihat, kita difahamkan oleh pengurusi Suruhanjaya Integriti, Zubir ini sudah menjalankan kegiatan banyak sangat kegiatan apa ni sedikit sebelum ni. Beberapa kali dia orang buka syarikat, tutup syarikat, buka syarikat, tutup syarikat, dan malah difahamkan dia mempunyai kelab malam di mana? Danau. Di Danau. Kalau dia pun ada kelab malam di Thailand kan? Di Thailand. Saya rasa sebagai as a Muslim, kalau itulah ni, maksudnya dia tidaklah mengatakan dia orang yang keluar pada Islam dan sebagainya. Tapi saya rasa sebagai seorang orang yang konon-konon nak cuba membantu orang untuk memiliki rumah dan sebagainya, tak segitu perangainya. Jadi kita minta lah Polis Raja Malaysia tolong jalankan kegiatan ini secepat mungkin, menangkap mereka dan menyoal siasat. Kerana hari ini itulah cara-caranya untuk mereka membuktikan daripada akaun syarikat ke mana ala tuju.
duit pergi. Dan di situlah hari ini kalau sekiranya mereka memasang lawyer dan sebagainya, kemukakan bukti. Lawyer saya tidak menyalahkan lawyer sebab peguam mungkin dia dibayar untuk membela dan saya faham. Tetapi saya mohon juga kepada peguam-peguam yang membela mereka ini supaya buat kajian. Jangan sebab nilai ringgit Malaysia kita membela orang yang tidak sepatutnya. Jadi tolong minta kepada peguam yang berada di sisi apa ni belakang Buah Iman ni supaya nak ambil kes pun tengok kepada kes lah. Saya nampak kes ini adalah kes yang sangat saya rasa amat menduka cita dan amat menyedihkan kerana ini mangsa-mangsa hanya tinggal harapan. Dan saya minta kepada netizen di luar sana jangan membuat satu andaian atau tomahan berkenaan dengan ada mereka kata alamak cik ni takkan tak faham harga nilai RM50,000, RM70,000 mana ada wujud. Kalau saya sini pun orang dah tunjuk ni rumah memang harga RM70,000, RM50,000. Saya tengok real rumah. Saya juga mudah percaya sebab mereka telah menjual menunjukkan satu impian yang nyata. Bukannya tunjuk kereta Ferrari kat dalam gambar. Jadi benda ni yang sepatutnya tidak dimanipulasi kan ataupun disalah tafsir oleh netizen di luar sana. Dan hari ini PPM ambil kesempatan ini adalah untuk menyeru kepada semua pengguna di Malaysia tolong sebarkan tentang kegiatan dan modus operandi, aktiviti dan sindiket yang dilakukan oleh Buah Iman supaya dihentikan segera. Dan sekiranya ada syarikat-syarikat lain yang menjalankan kegiatan sebegini, kita kena hentikan segera. Sebab apa, ini sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna di Malaysia, bukan saja Persatuan Pengguna Islam Malaysia, siapa-siapa saja boleh menjadi aktivis. Kita wujudkan aktivis-aktivis di setiap negeri, daerah kecil supaya menyampaikan perkara-perkara ini untuk mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. Dan saya yakin pengguna di Malaysia di berbilang bangsa Cina, India dan Melayu tidak mahu ditipu. Dalam kes ini India pun ditipu, Cina daripada Sabah pun ditipu. Jadi mereka juga harus mendapat pembelaan oleh kita semua. Jadi saya harap kita sebarkan perkara ini daripada kata-kata, daripada FB, daripada media sosial, media massa. Mungkin jumpa kawan-kawan, maklumkan kepada mereka dan sebagainya lah. Saya rasa kita kena buat begitu lah, insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya Pras? Dia ada nak sampai sikit.